Ini pepaya. Aduh, senang aku dapat pepaya tadi. Halo teman-teman, selamat pagi. Aku sekarang berada di toko barang bekas teman-teman. Aku mau cari teko seperti ini untuk minum-minum teh gitu. Nah, di toko barang bekas itu biasanya ada yang cantik-cantik itu, makanya aku datang kemari. Kalau beli yang baru belum tentu cantik teman-teman. Soalnya aku udah lama cari teko-teko seperti ini. Nah, ini di toko barang bekas. Di sini ada semua teman-teman, dari gorden, piring-piring, kuali, pokoknya ada di sini lengkap. Kita hanya perlu sabar saja, pilih-pilih, lihat semua obrak-abrik ini barang gitu. Ini di bagian tas dan sepatu-sepatu. Aku kesini bareng teman, jadi aku nggak bisa lama-lama di sini karena kita harus lanjut lagi naik sepeda. Ini dia tekonya teman-teman yang aku beli kemarin itu, yang dari toko Broki namanya, itu toko bekas gitu ya. Sangat bagus sekali, aku sudah pakai untuk minum-minum teh gitu teman-teman. Kalau ini, nah ini bukan pasangannya ini ya, ini udah lama. Ini untuk tempat minum kafe gitu. Jadi cantik sekali teman-teman, ini ada kayak garis-garis warna emas gitu ya. Terus ini apa ini, aduh kayak siluet-siluet gitu. Pokoknya isinya banyak gitu dan tidak terlalu tinggi. Aku suka yang seperti ini. Yang tadi itu ada juga yang lebih tinggi tapi dia kayak agak tipis gitu ya, kayak ramping gitu. Nah, aku suka bentuknya yang seperti ini. Ini harganya tadi 18 franken teman-teman. 18 franken itu sekitar 300.000 rupiah lah. Tapi udah enak lah pakai ini. Cantik teman-teman. Ini kalian lihat ada garis warna gold gitu ya. Di sini juga. Jadi dia dikelilingi garis-garis warna gold gitu teman-teman. Kayak emas-emas gitu. Nah, aku udah cuci, udah beberapa kali gitu ya. Dia nggak hilang teman-teman. Dia tetap seperti ini. Tidak pudar dan juga tidak kayak... Tidak pudar dan juga tidak hilang gitu. Jadi dia tetap mengkilat seperti ini. Jadi menurutku sangat bagus. Puaslah beli ini 18 franken teman-teman. Ya. Nggak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Jadi pas gitu. Dan dia lumayan ringan, nggak terlalu berat. Jadi sore-sore kan enak minum teh gitu. Apalagi dingin-dingin seperti ini minum teh. Ini teh Camilla teman-teman. Terus ini ada biskuitnya, biskuit coklat. Mari kita minum teman-teman. Pepaya. Kita ambil satu teman-teman. Oh, ada kelapa di sini. 99 rapen atau sen. Oh, ini kiwi pakai cap bio. Aku sekarang lagi berada di supermarket Lidl teman-teman, belanja kebutuhan dapur. Jadi aku cari yang terutama dulu, kayak sayur-sayurannya. Ada sayur pakcoy, ada sayur apa ini, sayur botol, timun, ada kentang, terus ada pepaya teman-teman. Aduh hai, ada pepaya, terus mangga sama yang lainnya ya, nggak perlu aku sebutkan satu persatu. Jadi sekarang kita mau cari yang lain lagi, roti dan snack buat anak-anak. Di bagian sini produk-produk Asia teman-teman, tapi tidak ada santan. Aku cari santan teman-teman. Ini wasabi. Biasanya ada santan di sini, tapi hari ini nggak ada. Ini banyak macam-macam beras. Ini kali ya.
risotto, ini bio basmati rice. Ini aku beli beras jasmine sama apa nih ya, basmati. Aku mau coba dulu, biasanya aku coba basmati teman-teman. Kita udah di rumah kembali teman-teman. Aduh, ini yang aku beli. Aduh, kalian udah lihat tadi ya, nggak perlu aku tunjukkan satu persatu ya. Tadi pas mau bayar, aku ketemu sama orang Filipina. Baru kedua kali itu aku ketemu teman-teman. Yang pertama sekali aku ketemu di supermarket juga, tapi bukan di supermarket Lidl, di Spar gitu. Dia baik tadi teman-teman. Tapi kami cuma ngobrol sedikit saja gitu ya, karena suami udah nunggu di luar. Tadi suami dia bawa aku ke Lidl, dan suami sama anakku Mikhail, mereka jemput peralatan ski mereka ke toko gitu. Jadi setelah aku selesai belanja, jadi langsung pulang karena di luar juga hujan, terus udah gelap teman-teman. Ini pepaya. Aduh, senang aku dapat pepaya tadi. Sama ini teman-teman, ceplukan. Setiap kali ke Lidl aku selalu beli ini, karena ceplukan ini cuma ada di Lidl sama Aldi. Aldi kadang-kadang teman-teman. Aduh, jatuh pula ini. Ya itu aja, sama kalian udah lihat lah tadi ya, sama ini apa, timun gitu. Oke teman-teman ya, belanjanya sebentar saja tadi, nunggunya lebih lama. Sampai di sini dulu video kita, dan ketemu lagi di video berikutnya. Cus cus. Jadi aku mau rapi-rapi teman-teman, udah basah tuh. Tapi ya, ini tomat di luar. Aku paling suka sayur ini teman-teman. Aku tadi beli 2 bungkus. Nah ini, oh lupa. Apa namanya? Ubi jala. Aku dapat ubi jala. Oh jatuh. Jadi aku mau rapi-rapikan dulu. Ini salad. Ya aku mau tunjukkan, ini marun teman-teman. Marun apa ya namanya ini, aduh aku lupa namanya. Bihastes Monica, Nohmans Buruk, Bihastes Kastanian. Oke, iya. Ini kastanian. Agak masih teman-temannya. Ini biasanya ada pada waktu bulan Desember, Natal gitu. Jadi ini kayak ciri khas Natal teman-teman. Ini sangat enak. Dia seperti ubi tapi manis gitu. Besok kita masak itu sayangnya. Oh, geplak sayang. Ini brotnya si Mikhail, geplak dan abe pizza. Oke, dan sayang udah selesai.